Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Zia, channel YouTube-nya Ojek Online. Nah, di sini gue langsung dapat orderan nih, padahal baru keluar ya. Ini gue send argo 10.800. Langsung aja kita ke lokasinya ya buat jemput. Oke, kita map aja. Nah, sip. Oke, masih daerah Jakarta Selatan. Tepatnya ya dekat Setu Babakan ya, nggak jauh-jauh. Kayaknya sih food gitu ya untuk orderannya ini. Oke, jadi ini akun gue udah seminggu gue nggak aktifin karena memang ya tingkat kesibukan seperti biasanya ya. Di sini gue sambil nih ya untuk gojeknya. Jadi gue sambil kerja untuk sekarang ini, jadi gojeknya gue sambil aja. Sambilan lah, karena memang ya tahu sendiri ya untuk pendapatan gojek di beberapa akun ya turun gitu, termasuk akun gue sendiri nih gitu. So ya gue memutuskan kerja dan buat ada penghasilan tetap, dan selanjutnya ya untuk gojeknya kita bikin sampingan aja nih kayak gini ya. Oke, di video kali ini gue masih main di GoSend aja ya, GoSend, GoMart, sama GoShop, sama GoFood ya. Ini ya kalau harganya sesuai ya, tapi ya sesuai nggak sesuai sih saya cocol aja ya. Yang penting kan saya nggak gabung di pasukan goceng ya, karena untuk logikanya aja goceng itu ya nggak sampai mana-mana ya. Jadi si bensinnya ya kurang jauh ya, goceng kan butuh 3 trip dulu nih baru dapat bensin ya. Harga pertama 14.000, harga pertalet 11.000 sekian ya kan, ya mahal nih sekarang. Jadi orderan ya gue tetap, selain dari apa ya, pokoknya nggak join lah di argo goceng itu ya. Ini sepertinya orderannya GoSend yang di food kan gitu. Namanya sih Pawon tadi ya, Pawon mana ya. Ini masuk ke rumahan Geria, jadi masuk ke perumahan nih kayaknya ya. Namanya dia Geria Swadaya. Nomor 5. Oke. Okay. Oh iya. Ya, isi ya, Bang. Warna putih lagi nih. Oke. Okay. Sedan putih. Ya ini dia nomor 5. Isi. Iya, Mbak Fuji yang ke Mbak Anggi. Iya. Ini aja. Ya, kasih. Oke, setelah difoto seperti biasa kita langsung OTW ke lokasi pengantaran, guys. Ya ini orderan pertama nih, guys ya, penglaris. Langsung kita map aja. Nah, estimasi 4 menit. Argo 10.800. Di argo pendek ini kita lumayan ya, untung ya kan. Bang, makasih. Di argo pendek kita untung nih. Asal nggak argo goceng aja nih ya, argo GoFood goceng. Ah, kacau ya. Oke, di sini gua baru on book itu jam berapa nih ya? Jam 9.48. Oke, kita lihat nih kekuatan akun gua nih. Yang memang belum seberapa nih ya, kemarin sempat rapi cuman putus-putus karena memang gue nggak bisa konsisten, harusnya sih konsisten di titik harinya gitu. Tapi oke okay lah, berapa trip nih ya kita bisa 6.000. Ini gue start jam 9.48, hitung lah jam 10 guys ya. Gue main selain goret aja nih karena memang goret ini akun gue nih yang mas apa bukan akun ya apa motor
motor gue tuh nggak ada kenyamanannya nih untuk saat ini, belum di servis segala macam gitu. So daripada gue di komen yang enggak-enggak tentang masalah orderan gorek, mendingan gue ngangkut yang pasti-pasti aja lah, gosen ya kan. Sekarang kalau memang mau cari duit ataupun kenceng-kencengan itu ya cepetan goret ya. Buat kalian yang memang mau cari duit, goret itu number one di Gojek ya. Karena saat ini sebenarnya sih GoFood ya, tapi karena memang saat ini GoFoodnya itu harganya goceng, kalian tahu sendiri, dan ada multi order segala macam, ada banyak driver yang memang beralih ke main goret kayak gitu. Kalau gue sendiri sih menurut gue ya stabil aja lah. Kita cek dulu nomor rumahnya. Oke. Ini dia. Gosen. Buat Anggi. Anak saya, Mbak. Ya, alhamdulillah, makasih Bu. Moga berkah. Amin, makasih. Guys, titip goceng sama ibunya, guys. Oke, di sini gua agak cepat ya, soalnya ibunya mau mundurin mobil gitu ya. A few moments later. Ya, kayaknya cocok buat ngetem nih. Ngetem. Ya. Aduh. Baru atu ngelaris. Baru atu. Keluar. Baru. 10 menit lah. Jam 8 on. Nomor berapa? Lima trip. Nah, iya, bisa nyortir. Jauh banget malah. Gosen sama orang. Orang. Oh. A few moments later. Oke, setelah 15 menit kemudian gue seret ke dekat satu babakan ya pom bensin nih. Ya, dapat nih harga 53.000 dari Srengking Sawah ke Sudirman Senayan. Oke. Cuy, langsung aja kita meluncur ke lokasi pengambilan order. Sip. Bang, duluan ya. Ini ngambilnya estimasi 2 menit ya, deket sih ya. Wah, kalian bisa lihat tuh gerbang saya tuh bahkan. Yeah. A few moments later. Kak Putri. Iya. Masuk situ ya. Kita langsung ke belakang nih, guys. Set. Iya, benar. Yang ke Ageng. Oh iya. Oke, kita udah nyampe di titik penjemputan dan barangnya lagi diambil kakaknya. Oh, itu ya. Kuat, Kakak. Udah, tenang, Kak. Tenang, saya angkatin. Maaf. Ini aja. Ada lagi. Lumayan ya, guys, barangnya. Oke. Oh, ini. Ya, baik. Depan Alfa. Oh, showroom motor Alfa. Drop-dropnya situ ya. Langsung aja kita ke TKP ya. Kamar 3 ya. Kak, maaf. 53. Maaf ya, tertulisnya. 10.000. Ada. Terima kasih.
Udah di pick up ya, langsung kita berangkat menuju TKP nih, daerah Sudirman nih guys. Aduh, jam segini macet nggak ya? Mudah-mudahan sih nggak macet ya. Cocok sih buat troli. Apa? Ya pas gitu buat troli. Jadi ikat dulu kali. Apa? Udah dibayarkan sama ibu ya? Udah dibayar sama ibunya terus. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Langsung dapat lagi nih ya. Gue baru nurunin, langsung dapat nih dokumen dari Menara Mandiri lantai 11. What the fuck? Gue mesti naik-naik lantai-lantai gitu. Paling males gitu gue kalau harus naik-naik ke lantai-lantai tinggi. Ntar dulu deh saya. Saya ngabisin waktu gitu. Lalu kita di lobby, grup di lobby itu. A few moments later. Ada Nil ya? Yang ke Pak Parman? Iya, Pak Parman. Bener. Saya berdua ya. Baik, siap. Makasih, Pak. Makasih, Pak. A few moments later. Oke, saat ini gue lagi berada di lift loading dock gedung Cyber 2 Kuningan, Jakarta Selatan. Ini gue nganter ke lantai 20. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini lantainya banyak banget, sampai 36 lantai ya. Lu kalau driver nganter ke sini ya lumayan juga nih ya kan. Gua nunggunya liftnya aja tadi kisaran 30 menit ya, hampir 30 menit karena memang jam makan siang juga ya. Jadi ramai pengguna liftnya. Oke, gua enggak nyangka banget nih tadi orderan gua kira cuman ngedrop doang gitu di mailing box kayak gitu ya, mailing room ya kan. Ternyata harus kantor sampai ke lantai-lantai atas gitu. Ini kan cukup menyiksa waktu driver ya. Nah, kalian bisa lihat di sini nih lokasi tempat gua mau ngedrop ini dokumen ya. Gua kira nggak akan naik gitu loh. Ini makan waktu guys ya, bener-bener makan waktu untuk orderan yang harus naik-naik ke lantai kayak gini. Nah, di sini untuk kamera gua juga gua titipin ke satpam yang di bawah tadi kan, karena memang harus bener-bener steril ya naik ke atasnya juga. Nah, di sini baterai kamera gue ternyata lupa gue matiin sampai akhirnya lowbat. Next time kita sambung lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Salam satu aspal.